Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kata yang jawab tadi? Ternyata. Selamat ketemu pada kuliah pertama. Ya. Sok isi dulu daftar hadir, Sok. Silakan. Waktunya terbatas. Off dulu. 1-2 menit isi daftar hadir. I have seen this up before. Sudah isinya? Sudah, Pak. Hey, silakan on cam. Karena kalau off cam dianggap tidak hadir. Siapa tuh? Yuda Rosmayanti.
Lilis, Rosa, Ipah, Saripah. Bentar, Pak. Kalau off cam dianggap tidak hadir, ya. Sini ada beberapa yang siapa? Ipah, jangan dikerudung atuh. Biasanya Ipah mah penyanyi ya. Bukan, Pak. Oke. Mia, Mia, kepalanya nongolin biar nggak kayak kuya kelihatan ujungnya wungkul. Iya, saya Pak. Masih sambil kerja. Ya, on cam dulu. Ini siapa sih? Iqbal, Iqbal, Rosa. Kamu di rumah nggak? Iqbal di rumah, Pak. Rosa? Di rumah, Yadi? Iya, Pak. Ya, nggak pakai kaos ya? Ya. Kalau sekarang masih pakai kaos, minggu depan nggak dibenarkan lagi. Kayak, bukan apa-apa kalau di luar negeri, nggak ada masalah ya. Terapi kaosnya kita kan kaosnya pebaliut, kaos buat main, tidur, sama buat apaan kan ketukar. Ya kita ibarat kuliah saja, normal biasa. Nih, siapa lagi yang? Saya masih sambil kerja, Lilis Pratini. Nih. Mata kuliahnya saya kenalkan dulu nama saya. Beberapa udah kenal seperti Ana Dias Anissa. Kok aneh kamu? Seminar udah ngambil ini baru ambil? Emang baru ngambil, Pak. Dibalik atau gimana? Kan pas masuknya semesternya genap dulu. Oh gitu, jadi punya anak dulu baru nikah gitu ya. Nikah dulu baru, iya betul, baru punya anak dulu baru nikah. Enggak atuh Pak, beda cerita itu. Oh beda ya, analoginya keliru. Oke, Penny, udah kenal juga, kemudian ada siapa lagi tadi? Rani, ya, sudah. Rani, kamu jurusan apa ya? Hadir, Pak. Ntar dulu, bukan Rani yang ini, kok ada dua. Ini yang rada mudaan, kalau yang Purwa mah, Purwa itu kan lama ya. Rani Siti Nur Aini. Ya. Kamu jurusan apa, Rani? Manajemen. Kalau pakai baju etam, aku pakai jeroan. Rani, itu yang jeroan, tolong di... Bias, ini manajemen ya. Kalau nggak salah ada akunting di sini. Hana manajemen, Penny manajemen. Oke, nama saya Ivan. Kemudian S1-nya ilmu politik, S2-nya magister manajemen, S3-nya akuntansi. Ini nggak jelas ilmunya apa, gitu. Kira-kira itu kenalan saya, sudah nikah, punya anak 3. Gitu. Andi, saya dari kiri. Andi kerja di mana, Andi? Saya di pabrik, Pak. Pabrik apa? Pabrik set cover, Pak. Set cover. Apaan tuh? Pembuatan cover mobil sama motor, Pak. Joknya. Oh, sama jok. Kursi pijat. Dengan kapar kursi pijat. Ya. Oh, kirain ekspor, kursi pijatnya. Pak. Udah siap-siap mau main ke tempat kamu. Enggak, Pak, kaparnya aja. Dirakitnya di Jepang sih, Pak. Oke. Mutia kerja di mana, Mutia? Kerja di Bank BTN, Pak. Bank BTN. Iya, Bank BTN. Oke. Yadi teh Pak Yadi apa Yadi, saya nggak jelas ininya. Saya di Jakarta kerja, Pak, di kantor swasta, salah satu perusahaan swasta. Oke.
Udah tua apa masih muda nih? Saya udah tua apa? Usia berapa? Udah tua. Di usia berapa? Udah tua. 40-an usia anak-anak. 40 masih apa ya? Udah tua lah, Pak, udah harusnya. Kalau di politik mah masih baru jadi buzzer junior. Ya. Oke. Okay. Sudah punya anak? Sudah lah, Pak. Sudah ya? Heeh. Oke, duh, pindah gambarnya. Iqbal, dia penyair ya. Penyair terkenal dari Arab. Kalau ya, tidak betul banget. Iya, kerja di mana, Iqbal? Saya di mana-mana, Pak. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada beberapa bidang, ada beberapa yang utama saja. Kebetulan semuanya kayaknya sama sih, Pak. Apaan jadi, tuh? Kebetulan di rumah itu ada klinik, jadi ya, saya di klinik juga. Kemudian biasanya jadi tenaga ahli juga di pemerintahan di provinsi dan lain sebagainya, Pak. Mohon itu. Oh. Iqbal ya, lahirnya tanggal 14 tengah bulan. Betul, Pak. Indra Lesmana, penyanyi nih. Yes, kerja di mana, Indra? Saya di PT Yamaha. Apa tuh? PT apa? Di ini, Pak. PT Yamaha, Pak. Yamaha Motor Patinasi. Nggak jelas. Nggak jelas, saya suaranya bertat. Ini yang paling tua di antara kita semua, Cikal Saskia. Ya. Yeah. Enggak, Bapak. Namanya aja yang tua. Iya. Di mana kerjanya? Di Tour and Travel. Apaan tuh? Di mana tuh? Di Baranang Siang. Oh, mobil-mobil itu ya yang suka ke Jakarta gitu, bukan? Bukan, ini tur sama tiket pesawat, hotel, gitu. Kalau bawa liburan, bisa ke Cikal. Oh, liburannya ke masjid, tuh. Oke, okay, ini penyanyi kita, Rosa. Kamu, dia orang Sumedang. Ya, kerja di mana, Rosa? Di Bank CIMB, Pak. CIMB, tadi ada yang di bank lagi. Oke, okay, sementara itu dulu, ya. Rosa, CMB, ya maaf-maaf yang lain. Ini buat Yuda, Nasrudin, Lilis, Andri Anang, saya kasih tahu ya, kalau memang misalkan off-cam itu dianggap tidak masuk. Dianggap tidak masuk tuh, kalau adat saya tanya-tanya, ada tiga mantan saya, Hana, Penny Rahmawati, Rani, dia mantan, terus terang aja mantan seminar manajemen kalau tidak salah ya, gitu. Hana kerjanya di laboratorium biologi, Penny di fashion kalau tidak salah, iyain aja. Ngaco, enggak, bukan bapak, bukan nih bapak ngaco. Ya di mana aku udah nggak tahu. Di perusahaan asing, Penny, Pak. Oh, perusahaan asing. Jadi kalau kalian rambutnya merasa merah, tuh kayak Rosa, bisa daftar ke sana. Jadi yang rambutnya yang merah-merah gitu. Baik. Mata kuliah kita metode penelitian. Metode penelitian. Nama ilmunya metodologi. Sok, Ipa, kalau kamu ketawa-ketawa, kamu off aja, Ipa. Ya, Iva, kalau kamu ketawa-ketawa, off aja. Oke, okay. Anggap aja kuliah. Anggap aja kuliah biasa ya. Nama ilmunya metodologi penelitian, metode penelitiannya gitu-gitu kena lah. Metodologi, logos, logos tuh ilmu, metode, cara. Jadi, metode penelitian tuh cara ya, ilmu itu kan harus punya tiga fungsi. Satu fungsi adalah bahasa filsafatnya apa, katanya ontologi,
apa yang dikaji. Nah, kalau manajemen apa yang dikaji, pemasaran apa yang dikaji, keuangan apa yang dikaji. Kalau kalian nggak tahu itu ya, cuman tahu tekniknya doang. Apa yang dikajinya apa? Keuangan tuh yang dikajinya apa sih? Keuangan yang dikajinya adalah bagaimana menilai, bagaimana menilai, meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen adalah kerjasama dua orang atau lebih, itu yang dikajinya seperti itu. Ya, yang dikajinya. Jadi mesti paham ya apa yang dikajinya. Kemudian metode teh caranya. Jadi sederhana saja. Metode itu cara. Jadi bagaimana cara untuk metodologi penelitian, bagaimana cara meneliti, untuk apa? Untuk memperoleh ilmu yang benar menurut sudut pandang metodologi. Ini jadi ini bapak-bapak loh, kalau kalian mesti nyebutnya Pak D atau Om ya. Ini kalau saya campur bahasa Sunda ya pura-pura ngerti aja. Anda ngerti nggak bahasa Sunda? Ngerti Pak. Bukan, saya nanyanya bapak-bapak ngerti. Bukan. Ngerti? Pak Yadi. Ngerti Pak, ngertos. Oh. Ah, ngertos syukur ya, dia orang Sunda ya. Cara ya, kedua ilmu itu harus punya aksiologi namanya, kegunaan. Apa sih kegunaan ilmu keuangan? Apa sih kegunaan ilmu manajemen? Apa sih kegunaan ilmu pemasaran? Ya harus ada kegunaannya. Marketing, yang dikajinya apa? Yang dikajinya naik ya dari transaksi berubah menjadi customer satisfaction. Customer satisfaction berubah menjadi marketing relationship. Ya, berubah. Itu yang dikajinya itu. Nah, nggak tahu nanti berubah lagi atau enggak. Ya, berubah lagi atau enggak. Keuangan yang dikajinya bagaimana meningkatkan nilai perusahaan, itu yang menjadi tujuan dari ilmu itu. Jadi kalau kalian mikir keuangan, mikirnya apa? Mikirnya bagaimana perusahaan nilainya meningkat. Ditunjukkan oleh apa? Harga saham. Harga sahamnya meningkat terus gitu maunya. Kalau pemasaran apa? Ya, kalau dulu bagaimana konsumen merasa puas. Aduh Mutia, kamu ketawa-ketawa di ini aja lah, pusing liatnya. Mutia, nanti aja kalau kamu udah siap nggak ketawa-ketawa. Nah, mana tuh loncat hilang lagi. Ya. Kalau misalnya apa lagi? Keuangan, produksi. Jadi apa sih yang dikajinya, apa sih yang ditujunya? Nah, jadi kalau kita dengan metode penelitian, mencoba, mengkaji bagaimana supaya ilmu itu berguna. Caranya gimana? Nah, caranya adalah metode penelitian. Caranya metode penelitian. Caranya, cara. Cara. Rosmayanti. Rosmayanti. Ya, ya, Bu. Nah, ada dua. Yang satu lagi laptop Pak, suaranya kecil kalau HP. Oke. Okay. Bu Rosma kerja di mana, Bu Ros? Tekstil. Tekstil, berarti barengan sama siapa tadi yang penutup motor atau mobil tuh. Oke, okay, itu metode penelitian. Saya asumsi Anda sudah download screen. Kayak apa sih? Sudah mendownload file ya, nanti wajib ya, wajib setiap mahasiswa harus download file. Kalau nggak download ya gimana? Oke, 4 menit lagi kehadiran, apa sudah selesai? Silakan isi dulu mumpung masih bisa.
sok, mumpung masih bisa, saya nggak mau bantu kalian gimana cara isi daftar hadir. Nah, ini metode penelitian. Gimana cara kita bagaimana pengetahuan itu muncul, bertahan, berkembang, dan seterusnya. Yang pertama, berdasarkan kegigihan, memegang terus kebenaran. Kalau sudah kekeh dengan kebenaran seperti itu, ya kekeh. Walaupun pertama adalah kegigihan, tenacity. Kalau sudah kukuh dengan kebenaran itu, ya kukuh, dianggap benar. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita ciri-ciri masyarakat yang masih berkembang, yang namanya tenacity itu luar biasa. Kita suka dengar cerita, kalau orang yang meninggal itu setiap malam Jumat itu suka datang ke rumah. Ya, suka datang ke rumah. Itu turun-temurun ya seperti itu ceritanya. Coba kamu Indra. Indra tahu kuntilanak? Indra? Iya, Pak. Tahu kuntilanak? Apa, Pak? Kuntilanak tahu? Kuntilanak? Nggak tahu, Pak. Belum pernah ketemu. Ah, belum pernah ketemu. Ada nggak? Katanya. Di beberapa daerah kuntilanak ada. Orang percaya, yakin terus banyak gitu. Cuma walaupun kita kasih tahu juga kekeh. Ya, hal seperti itu tenisius dianggap kebenaran dan akhirnya menjadi benar. Jadi seolah-olah ya jadi benar. Kalau ada apa-apa ya bersifat a priori, anggap saja benar. Itu tenisius. Yang kedua, otoritas. Otoritas atau kewenangan. Nah, Indra itu kerjanya di mana, Indra? Di ini, Pak, di otomotif, Pak, di PT Yamaha. Oh, otomotif PT Yamaha Karawang. Anda di Karawang sekarang? Iya, Pak, lagi di kosan. Oke. Misalnya karena dia di otomotif, maka kalau kita bertanya tentang motor, mesti sama dia. Nggak perlu dicek apa-apa. Indra, motor yang bagus apa? Matic. Udah, dia bertanya motor tertentu. Dia menjawab motor tertentu. Udah yakin. Kalau kita nanya kan pada ahlinya. Aduh, sebentar ya, adzan dulu ya. Nggak ini, sebentar.
Oke, yang kedua, otoritas. Kewenangan. Kita kan suka nanya, kalau tanya sama ahlinya. Ya, udah ada ajaran dari tahun ke tahun bahwa kalau nanya sama ahlinya. Otoritas, kewenangan. Ya, kalau ahlinya bilang A, maka semua mengikuti. Kalau ahlinya bilang A, maka semua mengikuti. Kata ahli fisika, orang dilempar ke atas, jatuh ke bumi. Itu hukum gravitasi bumi. Ahlinya bilang begitu, kita ikuti saja. Kemudian katanya ada teori lagi tandingan elektromagnetik. Itu karena elektromagnetik. Ya, kita ikuti saja. Karena memang mereka memang ahlinya. Tanpa kita perlu membuktikannya. Tanya Ustadz coba. Coba tanya Ustadz. Cikal tanya Ustadz. Kalau orang dosa masuk surga, masuk neraka. Tergantung sama amalannya. Kalau dia buat baik di akhir mungkin ada kesempatan. Saya tanyanya orang dosa. Kenapa? Kalau orang berdosa disiksa kubur enggak gitu aja? Disiksa. Siapa? Orang yang dosanya. Kamu kata siapa? Orang yang mati disiksa kubur. Kan dari waktu SD, dari SD juga suka diceritain. Iya, bilang aja dari guru atau dari ustadz gitu ya. Iya. Iya, perlu pembuktian enggak? Enggak usah lah, Pak. Enggak usah ya. Kira-kira seperti itu enggak, ustadz, ahli, otoritas ya. Kalau tanya tentang gimana baju motor, mobil yang bagus, ada otoritasnya, siapa lupa tadi. Begitu. Betah nggak di alam kubur itu si Cikal, Saskia? Enggak, kalau disiksa mah, Pak. Ah, rata-rata betah kan nggak ada yang kembali kan? Itu makan nggak bisa. Oh, nah itu otoritas. Coba kalian tanya. Gini kalau ujian. Jelaskan tentang metode penelitian. Kata saya begini. Terus kalian baca dari buku beda. Penny, mau nurut siapa kamu Penny? Nurut ke saya apa nurut ke buku? Penny mau nurut sama Pak Ivan aja. Nah, karena apa? Dia takut nggak lulus. Walaupun tahu bahwa pendapat saya salah. Dia baca dari 5 buku, semuanya sama 5 buku, pendapat dari saya beda, tapi otoritas saya yang memberikan nilai. Ya mau nggak mau, nah itulah otoritas. Ekonomi kita bagus apa buruk? Ya tanyanya sama ahli ekonomi. Ekonomi bilang perekonomian kita buruk, terus-menerus mengalami penurunan. Ya kita percaya saja. Itu otoritas. Nah, yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang kita pelajari. Kita itu ya harus ada di sini, ilmu pengetahuan. Dan yang namanya metode pengetahuan yang berbasis ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis. Hari ini benar, besok bisa salah. Dulu Pluto adalah planet, sekarang pembuktian bahwa Pluto bukan planet. Ilmu fisika aja bilang begitu. Hari ini benar, besok bisa salah. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Staff-staff sambil kenalan. Cok, silakan. Jangan satu arah saja, nanti nggak benar kuliahnya. Mia, kerja di mana, Mia? Di Pahatek, Pak. Apa? Pahatek. Kehatek. Udah gak banjir? Enggak, sekarang udah gak hujan. Oh, udah. Kalau hujan? Kadang sih. Kadang? Apa sih? Iya, kadang kalau hujan mah banjir di jalan. Gak ada, kadang gitu, kadang-kadang hujan. Iya, oh, seperti itu. Oke, Erik Kurniawan, di mana Anda?
kerja. Tuh nggak dengerin kan dia kan, biarin aja. Siap Pak, siap. Ya nanti nggak boleh pakai kaos lagi kuliah. Siap, salah Pak, nanti nggak baru. Tuh bapak-bapak aja dimarahin tuh baru tuh Pak Yani. Nah. Baru tahu soalnya Pak. Iya tenang, nggak main HP nggak apa ya, kecuali kalau HP-nya dipakai ini kayak kuliah aja biasa. Ya kalau ada keperluan mendadak. Misalnya seperti tadi Rosa di belakangnya ada banyak orang yang lagi ngapain ya silakan aja. Tapi paling tidak kita fokus ya. Gitu karena mata kuliah ini gampang-gampang susah. Kayaknya baca doang gitu. Kalau pas dipraktekkan luar biasa susah. Harus beberapa kali. Meisin kerja di mana? Meisin fatwa Islami. Wah ini dia. Kalau dia tanya agama kita pakai otoritas. Pakai mesin fatwa Islami. Iya Bapak. Kerja di mana? Di bagian keuangan di pesantren. Di pesantren ya? Iya Pak. Pesantren di mana? Di Subang, di Al-Jumhuriyah. Oh kamu di Subang ini? Iya. Oke. Jauh ya, ada Jakarta, Subang, Karawang. Kemarin juga ada yang di mana? Purwakarta. Ada yang lebih jauh lagi. Ya, akunting itu ya jurusannya. Dia di Kalimantan, pokoknya Kalimantan. Kita lanjutkan. Akal sehat dan ilmu. Akal sehat itu common sense. Aduh, salah nulis. Kalau nulis yang istilah non-Indonesia dalam penulisan ilmiah, italik miring. Akal sehat, perhatikan kita suka ngobrol, tapi kita nggak ngerti. Konsep pola konseptual yang memenuhi kebutuhan praktis. Inilah, masuk akal nggak buat kalian? Itu aja. Masuk akal nggak? Itu akal sehat. Ada orang kelindes mobil, dia masih tetap hidup, dan seterusnya. Masuk akal tidak? Kalau ilmu perpanjangan akal sehat yang sistematis dan terkendali, yang sistematis. Nah, itu bahasa metode penelitian. Nah, sekarang begini. Apa namanya? Ilmu itu akal sehat itu masuk akal atau tidak gitu dulu ya. Tuh, gitu. Ini untuk membedakan kalau Anda ngobrol. Mending kalau ngobrolnya sama orang yang kalau ngobrol dengan orang yang ilmunya lebih tinggi dari Anda malu gitu aja. Ya. Ini perbedaan antara masuk akal dengan ilmu. Perhatikan, ilmu basisnya teori. Nanti akan dijelaskan teori. Teori itu adalah akal sehat plus penelitian. Gini, logika. Sebentar ya. Plus ini kelihatan nggak nih mana nih kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oh Pak. Kegedean. Ini suka orang ngomong seenaknya, tetapi sembari nggak ngerti maknanya apa. Ini biar kalian tidak ditertawakan orang. Di sini ada Mia Audina.
Apa coba? Tolong baca. Saya, Pak. Ya. Logika. Dede. Atau... Dede. Kalau Anda ngobrol, silakan aja ngobrol. Off aja dulu. Ya, ini kita lagi kuliah ya. Silakan, Mia. Logika atau teori sama dengan akal sehat ditambah berbagai penelitian. Nah, itu. Udah, ketangkep. Akal sehat plus penelitian. Ilmu pengetahuan itu basisnya teori. Teori itu equal dengan logika. Sama dengan akal sehat plus berbagai penelitian. Walaupun kadang-kadang ada teori yang tidak memerlukan penelitian, namanya teori induktif, matematika, atau yang ada di pikiran-pikiran saja. Ya. Oke, tapi secara umum yang disebut teori ini, bagi kita orang manajemen adalah logika atau teori sama dengan akal sehat plus berbagai penelitian. Artinya sesuatu itu harus diteliti. Dan berbagai penelitiannya di mana-mana. Dan harus diteliti. Jadi tidak bisa. Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, itu akal sehat. Tidak bisa dijadikan logika. Ya. Menurut saya, Yamaha lebih cepat daripada Honda. Logika. Bahwa Yamaha lebih cepat daripada Honda. Logika saya menyatakan Yamaha lebih cepat daripada Honda. Logika saya mengatakan Yamaha lebih cepat daripada Honda. Secara logis, Yamaha lebih cepat daripada Honda. Itu adalah kata-kata yang sering diucapkan. Secara logis, Yamaha lebih cepat daripada Honda. Itu pengalaman Anda. Kalau pengalaman Anda, nggak usah ngomong menurut logika saya atau secara logis, nggak usah ngomong gitu. Secara akal sehat, Yamaha lebih cepat daripada Honda. Gitu aja ngomongnya. Mutia di off aja, pusing liatnya. Off aja. Jadi Anda kalau bicara sekarang hati-hati karena udah sekolah. Kalau berbasis teori atau hasil-hasil penelitian, boleh ngomong secara logis. Menurut logika saya, ini nggak logis, boleh ngomong seperti itu berdasarkan hasil-hasil penelitian. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Anda dan beberapa teman, nggak boleh ngomong gitu, nggak pantas. Ngomong saja secara akal sehat, nah gitu. Kenapa? Karena belum tentu pernah diteliti. Apalagi kalaupun diteliti hanya 1-2 kali, berarti sudah saja berbicara akal sehat. Ketangkap nggak? Sok nih calon presiden kita, Andi Gatot Prakoso, kasih contoh. Coba Pak. Kasih contoh. Ya. Perbedaan logika dengan akal sehat. Logika. Seperti iPhone sama perbedaan dengan Android sangat jauh. Apanya jauhnya? Perbedaan sistemnya, Pak. Terus? Kalau Android sama iPhone. Terus? Pernah ya, jadi kecepatannya. Belum, Pak. Kan baru logika, kan? Nah, ini kan udah ngawur lagi pertanyaannya. Belum, Pak. Baru logika. Di mana tuh? Oke, Pak Yadi, silakan kasih contoh. Iya, contohnya yang tadi aja barusan. Jadi sebenarnya itu kalau menurut saya logika atau teori ya, karena memang sudah di
di samping secara kesehatan seperti itu juga sudah diteliti dan sudah dirasakan. Jadi perbedaan antara Android sama iOS. Dulu. Anda ngawur ngomongnya dua-duanya, Pak Balioto. Antara akal sehat dengan logika. Kan tadi akal sehat itu tidak melibatkan penelitian. Ya betul kalau begitu. Terus? Ya. Jadi kalau misalkan dibilang iOS sama Android itu memang beda, itu adalah logika atau teori. Bukan akal sehat. Karena ya sudah terbukti dengan berbagai macam ada bukti penelitiannya dan sebagainya seperti itu. Kalau contoh akal sehat? Akal sehat contohnya apa ya? Yang simple. Oke, Penny, ganti. Dah. Diskusi seperti ini menghidupkan suasana. Saya mengenal Anda itu bakal jadi bahan pertimbangan. Jadi bahan pertimbangan. Kerasa nggak, Rani, Hana, Penny, pengalaman kalian yang namanya diskusi pertimbangan nilai jadi keluar aneh. Ya, ada mahasiswa protes. Kenapa Pak saya beda dengan teman-teman nilai saya 55? Saya nggak tahu siapa Anda. Gitu aja jawabannya. Dia nyontek kayaknya. Kalau teman saya nilainya kok 80, kok saya 55? Nggak tahu, saya bilang. Dia diem, masuk, ya gini. Off cam gitu, ngilang. Nah, tugas dibikinin orang. Ah, sejauh-jauhnya juga tulisan laki-laki beda dengan tulisan perempuan. Nah, kalau diskusi-diskusi gini kan jadi pertimbangan. Kayak gitu. So, Penny, apa yang disebut dengan akal sehat? Kasih contoh. Akal sehat itu dia penelitian yang udah diteliti dan ilmunya itu. Wah, udah kemana-mana jawabannya. Hana, Hana. Rani, Pak. Rani kayaknya paham. Hana dulu, ini ada di gambar saya sebelah kiri kamu, Hana. Iya, Pak. Kalau kamu nggak bisa jawab, nilai kamu dirubah nih. Iya, Pak, jangan. Contohnya. Iya. Contoh akal sehat. Misalnya kita ditolong oleh seseorang. Terus ketika orang itu membutuhkan bantuan, kita tolong balik. Gitu bukan sih, Pak? Nggak tahu. Rani, coba Rani. Ini kita, saya nggak tahu berapa menit ini kita ada kuliah ini. Sematinya. Rani. Benar. Nah, gitu. Hadir, Pak. Rani yang Nur, ada dua ya. Rani yang Siti Nuraini nih yang ada di atas saya dulu. Misalnya teh, kalau kita pengen kaya, terus kita berusaha untuk ngebangun usaha gitu, supaya dapat penghasilan gitu. Banyak penelitian tentang itu. Ya. Banyak penelitian tentang itu. Gini aja deh. Saya ngobrol sama Penny, rambutnya merah, dia jagoan bahasa Inggris. Kesimpulan saya, kalau orang yang rambutnya merah jago bahasa Inggris. Jadi secara akal sehat, nah itu orang yang rambutnya merah, ya masuk akal dia rambut merah karena dia bergaul dengan orang-orang bule, jadi dia paham bahasa Inggris. Tapi nggak pernah ada ataupun jarang penelitian korelasi antara rambut dengan pemahaman bahasa Inggris. Contoh orang yang dikerudung rajin, ibadahnya hebat, luar biasa. Akal sehat saja. Karena nggak ada penelitian atau memang jarang dilakukan penelitian sehingga membentuk teori bahwa orang yang berkerudung itu ahli ibadah.
nggak mendunia gitu, yang disebut teori itu, ya. Nah itu antara akal sehat dengan akal sehat dengan teori. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan kata, nah, ya akal sehat saja. Secara saya, menurut saya masuk akal gitu aja, nggak usah. Wah, menurut saya logis. Emang kelihatannya keren bahasanya ya, tapi keliru. Bisa diikuti. Yang ketiga, agama. Kalau agama itu orang suka ngomong. Logis kalau orang berdosa, banyak dosa, masuk menurut agama. Logis kalau orang banyak dosa, pasti disiksa kubur. Logika itu buatan manusia. Akal sehat itu buatan manusia. Kalau agama mah buatan Tuhan. Jangan diturunkan derajatnya. Udah, kalau kata agama, kata agama. Kata Tuhan, menurut Nabi, jangan pakai kata logis, apalagi masuk akal. Berarti Anda menurunkan grade agama ke dalam akal. Akal itu tempatnya nomor 2. Ya. Kalau menurut saya orang mati, betah, ah itu mah bercanda dan akal sehat aja. Soalnya kenapa nggak balik lagi? Paling tinggi derajatnya akal sehat. Nggak usah masuk ke logika, apalagi ke agama. Jadi si tiga rangkaian itu, ya si tiga jenis itu, hati-hati dalam masalah penggunaan. Kalau udah istilah bahasa, jangan pakai logika. Gunakan saja istilah agama. Kalau udah dari logika, jangan diturunkan lagi menurut akal sehat. Kalau menurut akal sehat, jangan dinaikkan menurut logika. Gitu. Paling tidak kita ngobrol tuh nggak gaya, tetapi benar. Ya, ya, jangan sampai, wah, nggak logis itu. Ayah, nggak masuk akal gitu aja ngomongnya. Oke, ini pertemuan pertama. Ya. Saya nggak tahu ini apa 60 menit atau apa, sekedar berjaga-jaga. 7.20 saya absen dulu. Rosmayanti ada? Ada, Pak. Mana Rosmayanti, nggak kelihatan orangnya? Ada, Pak, yang tadi pakai laptop. Oh iya, Rosmayanti ada. Saya mau ini nih, saya harus menghargai mereka yang rajin dengan hanya yang sekedar numpang nama. Ini siapa lagi baru nongol nih? Nggak tahu lah. Saya harus menghormati Mia Ai Agustina, nggak ada ya? Saya, Pak. Mana? Oh, tadi belum sempat ganti nama lengkapnya. Oke, Andri Agustina, tuh kakak kamu ada nggak? Nah, ini loh yang saya tidak suka itu ya, asal kalian tahu, karena saya menghormati mereka yang rajin. Nih, kayak gini, Andri Agustina ada nggak? Nggak ada, hadir kan tuh. Iqbal ada nggak Iqbal? Iqbal Purnama ada, oke. Nggak, maksudnya supaya saya nggak salah, saya harus menghormati Anda yang rajin ya. Anda yang rajin, oke. Saya hapus dulu Andri Agustina. Iqbal Siti Zahra Hanadias ada. Dari Dwi Prasetyo Wibowo, Andi Gatot ada tadi. Robi tidak ada. Hadir, Pak. Kemudian Maisin Fatwa Islami. Hadir, Pak. Oke, Mutia Kartika. Mutia Kartini. Lagi di jalan, Pak, sepertinya Muti, Pak. Halo, Pak. Hadir, Pak. Ya, Pak. Maaf ya, Pak. Lagi di jalan, Pak. Sebentar. Ah, WA. Pak, mohon maaf, nggak masuk ya. Biarin aja. Indra Usmana ada? Ada. Dede Erik ada ya? Dede Erik? Hadir, Pak. Siap. Indra Usmana, Yusi Dwi Listiani. Tidak ada. Dia menulis ada. Maisin ada, Mutia Kartini, Dede, Indra, Yustin, Yadi Mulyadi.
Saya, Pak. Oh, ini bapak-bapak lupa. Rani Siti Nuraini ada. Sorry, Yadi Mulyadi ada. Andri Anang Nurjaman tidak ada. Nasruddin Nurul Iman tidak ada. Izin sambil kerja, Pak. Siapa? Anda baru masuk? Tadi udah masuk, Pak. Dari tadi. Ketat saya kalau masalah hadir ya. Nales mana? Yadi Mulyadi ada, Rani ada, Andri Anang, Nasruddin Ulul Iman tidak ada. Lilis Fitriani? Enggak ada nama Lilis kalau tidak salah ya. Oke, Lilis tidak ada. Rani Purwanti ada? Hadir, Pak. Rani Penny Rahmawati? Hadir. Ah, Cikal, Suparti-Suparti. Suntana, aduh. Yuda Novanza Utama, ah biasa. Kalau nggak hadir mah nggak hadir aja, fair ya. Fair, fair. Dah, jadi kalau Anda nggak hadir, hadir, dibilang nggak hadir, ya silakan ajukan keberatan ya. Begitu, ya. Saya harus menghormati Anda nih jauh-jauh dari mana, HP-nya panas, komputernya panas, melotot, dan seterusnya. Gitu. Bapak, maaf, aku belum diabsen. Siapa? Siapa, Pak? Sudah diabsen, mah. Oh, udah. Iya, soalnya dari tadi keluar masuk terus sinyalnya ini, aduh. Siapa namanya? Ipa, Pak. Ipah ya. Ada. Oh, udah. Iya. Mana Ipah tuh? Ini Bapak. Oh, ini Ipah ada. Udah, sudah. Saya hanya meng-cancel mereka aja yang ajaib. Jadi, kan Anda juga kan nggak mau jauh-jauh dari Jakarta, Subang gitu, Saban sore nongol. Tiba-tiba karena suatu hal kemampuan Anda terbatas, nilainya dapat C misalkan. Terus tiba-tiba orang yang sekali dua kali kuliah dapat B, kan nggak mau saya kira ya. Seperti itu. Jadi saya harus mencoba. Ya. Bapak, okay. Maaf. Rosa, itu Pak, apa telat perwalian, jadi belum ambil mata kuliah. Atuh kamu. Iya. Jadi gimana, Pak? Ya, nggak ada daftar hadirnya ya. Otomatis ya, Pak? Ya, nggak ada daftar hadirnya. Di daftar hadir nggak ada nama Rosa, nama Meisin juga nggak ada. Susah nulisnya Meisin. Ya. Mungkin, Pak, kalau nama saya ada nggak, Pak? Soalnya belum perwalian juga, Pak. Baru masuk. Siapa yang belum dipanggil? Yang belum dipanggil aja. Yang belum perwalian, siapa yang belum dipanggil? Saya belum perwalian, Pak. Dipanggil nggak tadi? Dipanggil, Pak. Ya udah, dengar. Iya. Kalau kamu mah Rosa nggak ada, Ros. Iya, Pak, belum. Iya, nggak ada. Kalau nggak ada mah gimana tuh? Ada juga. Udah aja, jadi siapa kamu? Jadi Robi Gunawan aja ya? Tetap Rosa, Pak. Oh, Rosa, ya. Tetapnya. Nggak ada, ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada namanya. Kalau nggak ada, di mana? Ya. Iya, Pak. Tapi ingat-ingat aja ya hadir. Nggak tahu. Iya, Pak. Nanti istri saya marah saya ingat-ingat kamu. Oke, ya. Saya ulangi bahwa bagi saya yang terpenting adalah pertama kehadiran, kedua tugas. Kalau ingat baik-baik, pertama kehadiran, yang disebut hadir itu adalah nongol on cam. Dan fokus. Oke, Dede, saya tarik kehadiran kamu.
kamu nggak kuliahnya nggak benar ya tadi ngobrol ketawa-ketawa, ya. Satu kehadiran on cam, kedua tugas. Ya, terus ujian-ujian mah gimana tugas? Tugas bisa mah ujian mah bisa. Gitu. Off cam dianggap tidak masuk. Tugas yang sama dicoret dikasih nol dua-duanya. Gak tahu tuh pengalaman yang sudah-sudah ada yang tugasnya nol, ada yang apa segala macam. Gitu. Ya, dipahami lah. Hormati mereka yang memang mau kuliah. Oke, bisa paham sih tuh? Ya. Apa? Maaf mau tanya. Sok. Siapa dulu? Namanya dulu. Ini aku, Ipah. Ipah. Kok aneh? Ipah ininya, mic-nya mute. Tapi bisa ngomong. Sok, gimana, Pak? Mana Ipah? Ipah Aristiawan? Maaf, Pak, keluar masuk. Terus, gimana? Gini, kan ya, Pak, saya kan kerjanya 3 sip. Nah, kalau misalnya lagi sip siang, kan istirahatnya paling jam 6. Terus? Nah, bisa ikut, ya kan bisa ikut Zoom. Cuma nanti kan sambil istirahat gitu kan, kalau istirahat di pabrik, misalnya kan rame atau gitu sambil makan, itu nggak apa-apa, Pak. Tapi tetap dianggap hadir gitu. Tapi ya nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. Ya kayaknya jangan sampai jadi model. Setiap kuliah dengan saya, ada beberapa mahasiswa, itu selalu dia shiftnya malam. Kok aneh itu? Maksudnya shift siang ya. Jadi malam nggak bisa ikut kuliah. Kok aneh ya? Selama 11 kali pertemuan, dia shift kebagian shift malam terus. Kan aneh. Kayaknya nggak begitu. Ya gitu. Pak, ini saya juga lagi sip malam, dah. Ya, terus nanya lagi ke teman, dia begitu, enggak, kuliah saya sip malam terus. Bagian malam kuliah, oh, dia mah memang tak masuk, gitu. Enggak ya, saya, intinya bahwa saya harus fair, bahwa di sini ada orang yang mau kuliah, ada yang mau mengorbankan diri, misalkan siapa di sini, Rosmayanti, bela-belain, enggak nonton, nonton apa, Rosmayanti ya. Dia ikut kuliah, saya harus menghargai yang gitu. Gitu ya. Jadi kalau Anda hanya sekedar sini masuk off screen, ngilang, nggak tahu kemana, jangan ngebohong ya, anak saya juga kuliah. Kerjanya off screen, terus kabur, balik lagi 2 jam, baru on screen lagi. Banyak yang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Punten, kalau misalkan... Ini kita proses kuliah dulu. Sok, Rani P. Iya, Pak. Kalau misalkan saya ikut Zoom, tapi absen yang di sistemnya itu lupa gitu, Pak. Ya, salah sendiri. Itu gimana, Pak, kehitungnya, Pak? Ya, ya kamu gimana? Kamu salah lupa sih. Ya, Kak, kalau ini, Pak, kalau gitu misalkan. Wah, kebetulan gitu. Wah, iya benar. Absennya lupa gitu, tapi Zoom kalau sekali saya masih bisa tolong ya, jangan sampai kebiasaan kemarin minggu itu. Sekali saya tolong, kedua kali saya tolong, ketiga kali saya tolong nggak mau, saya nggak mau nolong lagi. Ya kayak ya, gitu. Pak. Oke, kalau ya, sekali nggak ada masalah ya. Ya Pak. Saya kasih, tetap Pak. Absen seperti ini untuk memastikan saja bahwa orangnya masuk, gitu. Orangnya masuk dan ada ya, nggak seperti yang inilah. Tahu sendirilah kalian gitu-gitu. Saya menghormati Anda yang rajin-rajin masuk. Ada lagi pertanyaan. Sok, siapa lagi? Indra Lesmana. Ngomong aja, jangan pakai kode-kode ya. Apalagi pakai love-love ke saya kan nggak benar itu. Sok, Indra. Santai aja kuliah saya. Hadir nggak Pak? Dihadirin nggak Pak? Hadir ini ya Pak. Kamu agak dekat ngomongnya, agak dekat. Dihadirin nggak Pak absennya Pak? Iya nggak tahu. Tadi denger nggak? Iya Pak.
nggak tadi, ke apa lewat yang tadi yang cuman absen doang tapi nggak hadir gitu, takutnya saya ke bawah ke situ. Iya, salah sendiri nggak dengarkan. Udah ada Indra Lesmana. Oke, ada lagi silakan. Kita mengenai prosesnya dulu. Supaya kita menjalaninya ke sana anteng-anteng aja. Silakan, ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Sematinya, saya nggak tahu jam berapa nih. Nah, itu ya, akal sehat dan logika. Ditambah tadi sebagian agama, kalau agama hukumnya mutlak benar, di bawah agama ada logika. Logika itu adalah akal sehat plus berbagai penelitian. Yang disebut yang sistematis itu melakukan berbagai penelitian dengan cara yang benar. Kalau akal sehat cukuplah sesuai dengan pemikiran kita saja atau pengalaman kita dengan beberapa atau memang yang jarang diteliti. Penelitian. Penelitian atau riset. Penyelidikan sistematis. Nah, ini ada kata sistematis. Untuk menguraikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena yang diamati. Melibatkan metode induktif dan deduktif. Penyelidikan yang sistematis, artinya tersusun menurut cara tertentu, enggak asal-asalan. Untuk menguraikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena yang diamati. Research is to discover the covered. Gini. Penelitian yang sistematis. Misalnya saya melakukan survei di Iqbal. Kamu di mana Iqbal tadi tuh di kerjanya? Saya salah satunya di klinik. Klinik? Ya. Ada bosnya? Kebetulan saya sendiri, Pak. Oh. Bosnya kamu sendiri. Siap. Boleh enggak? Saya mau melitikan kepemimpinan di kantor kamu, ke anak buahmu. Ya boleh, Pak. Janji boleh ya. Orang nggak mau kalau kepemimpinan itu diteliti itu boleh. Tetapi kuesioner yang saya berikan dikasih nama. Dia meneliti kepemimpinan boleh, menggunakan kuesionernya yang kuesioner itu tidak boleh ya, bikin kuesioner itu nggak boleh, yang harus sudah teruji. Melakukan kuesioner adaptasi dari peneliti asing, udah bagus, penyebaran dengan cara tertentu, tapi di situnya ditulis nama, jabatan atau bidang. Menurut kamu kira-kira benar nggak itu misinya si karyawan? Kemungkinan tidak, Pak. Kenapa? Bisa jadi memang, dan jika memang kita meminta data nama dan bidang, itu karyawan memiliki kekhawatiran nanti akan berdampak kepada diri sendiri. Okay. Atas jawaban yang diberikannya. Okay. Saya nyebarkan kuesioner sama kalian. Tulis nama dan NPM, kira-kira yang diteliti adalah saya ngajarnya benar atau tidak. Itu ada berbagai item. Terus saya sebarkan ke kalian, kira-kira jawaban kalian bagus-bagus apa jelek-jelek? Bagus-bagus. Kenapa tuh? Karena takut dikasih nilai jelek, Pak. Nah, itu, ya. Pak Yadi itu melakukan penelitian cara kerja pimpinan di kantornya, disebarkan ke anak buahnya, dikasih nama dan divisi. Nggak akan benar nulisnya. Satu sisi dia sistematis ketika dia melakukan surveinya, dia buang yang namanya nama si itu disebutnya. Jelas bagus terus. Dulu di kampus kita melakukan penelitian. Di antaranya adalah bagaimana mengevaluasi dosen.
saya. Itu rekan saya yang meneliti. Udah gitu hasilnya, kenapa bagus terus ya? Jadi curiga kan? Emang dosen sesempurna ini? Udah kayak malaikat saja. Dua kali. Gimana cara menelitinya? Kemudian kawan saya menjawab, ya disebarkan kuesioner. Yang dinilainya siapa? Itu dosen yang lagi ngajar. Ya iyalah, pasti bagus terus kan. Karena khawatir marah-marah terus bikin jadi ngelus. Nah, seperti itu. Padahal yang disebut dengan riset itu adalah penyelidikan il yang sistematis untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena. Menjelaskan kenapa rata-rata nilai mahasiswa ini adalah turun. Rendah. Kenapa mahasiswa yang disebut kuliah Zoom itu offline saja? Menjelaskan. Kalau menjelaskan, mundur. Kenapa? Ya. Indra itu ditolak sama Rani. Kan menjelaskannya mundur. Kenapa? Soalnya Rani-nya, Rani yang Siti-nya itu di sampingnya ada pacarnya. Dia digangguin senyum-senyum terus. Kalau menjelaskan tuh mundur. Kenapa penjualan turun? Menjelaskan. Karena itu fungsi dari penelitian. Yang kedua, memprediksi. Memprediksi. Kalau memprediksi apa? Indra itu cintanya diterima sama Rani Siti. Kita nggak lagi bertanya kenapa diterima, nggak begitu. Tetapi dia bertanya, terus bagaimana? Itu sifatnya memprediksi. Teori dan metode penelitian memiliki karakter yang sama. Dia menjelaskan, dia mampu memprediksi. Kemampuan memprediksi. Dan ketiga, kalau bisa mengontrol. Kalau bisa mengontrol itu. Dalam manajemen mungkin bisa, tapi dalam ilmu ekonomi mungkin susah mengontrol. Mengendalikan. Gimana supaya investasi tumbuh berkembang? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga pinjaman harus diturunkan. Jadi pemerintah menaik turunkan suku bunga. Kalau di kantor susah kan? Gimana supaya kepuasan kerja meningkat? Menaik turunkan gaji. Giliran dinaikkan juga nggak mudah. Karena dia menyangkut anggaran dan seterusnya. Apalagi giliran menurunkan. Jadi yang terpenting adalah pertama menjelaskan, yang kedua memprediksi. Prediktif sifatnya ya. Belum tentu benar. Namanya juga prediksi. Belum tentu benar. Riset adalah discover the cover. Riset ini bahasa singkatnya membuka yang tertutup. Ya, membuka yang tertutup. Dulu orang kalau malam tidur di bawah pohon gede, besoknya meninggal. 2, 3 kali, 4 kali kejadian seperti itu, sehingga kesimpulannya sederhana. Kalau tidur di pohon gede di situ, nyawanya diambil sama mbah si penghuni pohon. Sama, kalau misalnya di rumah ada tanaman, orang cepat meninggal. Nah, ternyata hasil penelitian, menunjukkan di situ ada karbon apa sih? Karbon apa gitu yang merampas udara kita? Jadi menutup hal yang
membuka hal yang tertutup. Jadi kita tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Ini Anda dari skripsi akan menjadi tahu kalau A berpengaruh positif terhadap B. Jadi tahu. Ya. Kemudian, kalau riset bisnis, ya sama. Ya. Sama. Kalau riset bisnis, sama. Cuman bedanya apa? Ini diterapkan pada work setting, setting pekerjaan, setting bisnis, accounting, manajemen, keuangan, pemasaran. Cuman bedanya seperti itu. Basisnya sama-sama saja dalam work setting. Oke, saya mau tanya sekarang. Dari kanan sudah, dari kiri, Rani yang Purwanti. Apa yang disebut dengan teori? Teori itu suatu pembahasan yang akan dibahas, Pak. Semacam materi yang akan dibahas gitu, Pak. Teori ya. Rosa. Penjelasan yang belum diteliti, Pak. Itu ya. Satu lagi, Andi Gatot Prakoso. Kasan kita. Teori. Teori itu biasanya kalau pengalaman saya di suatu pekerjaan, yang akan dibahas secara detail gitu, Pak. Contohnya mencari masalah, tapi di breakdown lagi, seperti itu. Saya baru dengar ya, tiga-tiganya. Oke, nanti kita jelaskan teori. Tetapi secara umum adalah, teori berarti ide atau firasat. Kalau kalian suka nonton barat, suka nonton film barat ya, detektif, itu kan tahu. Ini kira-kira sering dikatakan bahwa penjahatnya kabur. Kaburnya kemana ya? Yang paling dekat ya ke rumah orang yang dikenal. Ah, itu kan menurut teorimu. Nah, di sini adalah teori itu adalah seperti apa? Ide atau firasat yang dimiliki seseorang. Teori, ide atau firasat. Ya. Ide atau firasat, teori itu. Yang paling sering kita kenal adalah ide itu adalah ide, teori, atau firasat. Contoh Iqbal, main ke rumahnya Ana. Ana buka pintu dan tersenyum dengan ramah, dua kali berturut-turut. Maka Iqbal berbicara sama Dede, Hana pasti bogohin ke saya, ke orang. Dari mana kamu tahu itu? Dari teori. Teorinya naon, saya dua kali apel ke rumahnya, dia terima. Teori, Hans, akal sehat. Firasat, akal sehat, ide, gagasan, nah gabung itu. Itu menjadi teori. Sering masyarakat seperti itu. Kalau ngomong, ah itu kan teori aja. Loh, ah itu kan teori di sekolah lah, iya. Begitu. Jadi sesuatu yang menurut Anda itu firasat, akal sehat, ya gabungnya dengan akal sehat, yang seolah-olah itu ada dan membentuk pemikiran Anda. Sedangkan teori yang dimaksud nanti akan dijelaskan lebih detail di sini adalah instrumen kerja, konsep, instrumen, model, kerangka kerja yang membantu Anda untuk berpikir atau memecahkan masalah.
dan dapat bervariasi sejauh mana telah dikembangkan secara konseptual dan diuji empiris. Dan bervariasi. Sesuatu konsep atau teori yang umurnya belum 40 tahun disebut dengan masih belum matang. Kalau sudah 40 tahun sudah matang. Ya. Kepuasan kerja dengan loyalitas semakin tinggi orang tingkat kepuasannya, maka loyalitasnya semakin tinggi. Nah, itu teori sudah dibangun dari tahun 60, jadi sudah matang. Tapi ingat, sifat dari teori dalam hal ini yang secara ilmiah ini hasil penelitian, sifat dari teori itu adalah kebenarannya tidak mutlak, di sini berlaku, di sini tidak. Boleh jadi di sini berlaku, di sini tidak. Sifat tidak bersifat mutlak. Itu teori. Jenis riset bisnis. Ada penelitian terapan. Ya. Ada penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang saat ini sedang dihadapi. Ingat, terapan yang saat ini sedang dihadapi. Yang kedua, jenis penelitian bertujuan menghasilkan tubuh pengetahuan, building body of knowledge. Dengan mencoba memahami bagaimana masalah tertentu terjadi dalam organisasi. Bedanya gini. Ada applied theory, ada pure basic theory. Yang di bank tadi, siapa? Saya lupa. Ya. Dia menyatakan bahwa komplain mengenai jumlah rekening makin lama makin meningkat, harus diselesaikan. Komplain bahwa kepuasan konsumen dalam hal ini nasabah mengalami penurunan. Yang di pabrik tadi menyatakan retur barang atau barang yang reject itu kok tidak mengalami penurunan. Masalah yang saya hadapi adalah dari tahun ke tahun, ini makin lama makin banyak mahasiswa yang cuma nongol off camp terus ngilang. Itu harus membutuhkan penyelesaian. Yang saat itu, yang pada waktu tersebut memang harus memerlukan pemecahan praktis. Itu applied research, riset terapan. Dipakainya adalah rentang waktu tertentu, jangka pendek atau mungkin jangka panjang, tetapi pada saat kita melakukan riset itu bisa langsung digunakan. Mahasiswa rata-rata tingkat kelulusannya kurang dari 50%. Itu adalah fenomena, itu adalah keadaan, dan itu memerlukan penyelesaian. Maka saya dengan teman-teman misalnya melakukan riset, kenapa IPK-nya seperti begini? Oh, dosennya paralit ternyata kesimpulannya. Atau, oh, mahasiswanya males, tugas tara masuk, kuliah jarang. Oh, itu fenomenanya. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, itu adalah applied research. Yeah. Applied research. Nah, kalau riset yang body of knowledge itu, riset basic research yang membangun tubuh pengetahuan, yang membangun ilmu pengetahuan adalah riset yang dilakukannya sekarang, mungkin berlakunya 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Contoh, suka goreng telur pakai apa sih? Siapa yang suka masak itu? Bukan katel atau? Teflon, Pak. Nah, teflon. Teflon. Ya, kita sama-sama orang susah ya. Suka masak sendiri gitu.
kalau perempuan di sini, kalau kamu cari perempuan di sini buat ibu rumah tangga, kayaknya nggak ada satupun di sini yang oke. Ya. Teflon aja pada nggak tahu. Teflon itu dikembangkannya tahun berapa? 40. Bukan untuk digunakan saat itu. 20 tahun kemudian, tahun 60, teflon itu berhasil untuk membuat bak mandi. Bayangkan 20 tahun. Tahun 70, tahun 80, di luar negeri sono, teflon itu bisa digunakan untuk masak telur, yang seperti itu, goreng telur. Di kita tahun 90, ya kita ngikut-ngikut. Berapa tahun itu? Yang namanya body of knowledge, riset tentang kualitas pelayanan, itu 15 tahun. Artinya apa? Dia untuk membuat definisi butuh waktu 5 tahun. Apa definisi dari kualitas pelayanan termasuk indikator pengukurannya butuh waktu 5 tahun. Pengembangannya di berbagai penjuru dunia butuh waktu 10 tahun. Dan baru 15 tahun dia dianggap sebagai, oh ini salah satu teori tentang kualitas pelayanan. Riset kepuasan kerja itu tahun 20. Bahkan ada yang bilang tahun 1800. Yang kalau saya baca, saya telusuri. Itu baru tahun 20. Bukan menyelesaikan ketidakpuasan yang saat ini berlaku, tapi pengembangan yang akan datang. Baru ketemu definisinya tahun 67. Bayangkan berapa tahun tuh? 47 tahun. Definisinya tahun 67 dan direvisi tahun 76. Jadi 20 ke 67, 47 tahun baru itu dipakai. Definisinya saja baru beres berapa tahun? Sekitar sekian puluh tahun definisinya. Hati-hati. Makanya ada, saya kira nggak ada orang Indonesia yang bikin definisi. Sedangkan Anda kalau bikin skripsi enak aja ngambil definisi dari orang Indonesia. Enggak ada. Di manajemen tuh kayaknya enggak ada. In definisi. Kepuasan kerja didefinisikan dalam kurung setiawan. Ngutip dari buku yang saya buat. Enggak, saya enggak bikin definisi. Bukan dari situ definisinya. Ya. Pelecehan seksual sampai sekarang definisinya belum tuntas. Berubah-ubah. Mulai dari tahun 40 sampai 60, 60 berubah lagi tahun 70, 70 berubah lagi tahun 80, tahun 80 sekarang mengalami perubahan lagi. Belum selesai-selesai. Nah, itu yang disebut body of knowledge. Lama penelitiannya. Ahli astronomi melakukan penelitian gimana cari narik kapal yang mogok, katakanlah ya kalau kita suka lihat, di film-film kapal yang mogok ditarik gini, kalau dia astronomnya mau keluar dari kapal, mau perbaiki kapal, oh iya, atau bahkan kapal yang ditarik oleh kapal lainnya itu dia menggunakan benang sutra. Bayangkan penelitiannya mungkin sudah lebih dari 20 tahun belum bisa menemukan benang sutra yang di ruang angkasa sana itu kekuatannya lebih tinggi daripada baja. Ya, mungkin baru bisa dipakai 30-40 tahun lagi yang akan datang. Itu body of knowledge, bukan masalah sekarang. Nah, Rosa, saya mau tanya. Ini Andi dan Gatot jomblo. Andi dan Dede jomblo. Gimana apply risetnya? Untuk ini masalah kan, yang lain-lain udah punya jodoh, Pak Yadi sudah kawin, Indra sudah punya jodoh, Iqbal sudah, yang lain-lain teman sudah, yang dua ini belum, padahal usianya udah dewasa, orangnya ganteng, punya kerjaan, tapi jomblo, dan kita tahu semua itu masalah. Applied research-nya gimana tuh, tujuannya apa tuh? Ada kemauan, Pak, buat nyari. Tujuannya apa?
kalau mau menggunakan applied research buat dua orang ini. Oke, kita yang sederhana aja. Mutia, kamu sibuk pengen menerkin kacamata? Iya, Pak. Iya, Pak. Tuh, kalau Mutia yang mau jawab, Andi, Gatot, langsung ke depan ke kamera. Eh, Bapak, Ma. Kelihatan aja, ntar balik lagi di YouTube nonton. Gimana nih, dua orang ini jomblo nih? Padahal lihat dari wajah, fisik, udah punya kerjaan, dan seterusnya. Dilihat dari sisi applied research, masalah yang harus diselesaikan apa? Carikan jodoh, Pak. Kalau lihat dari segi basic research apa? Diberikan solusi dulu ya, Pak, atas permasalahannya. Andi, saya mau tanya, dua orang ini, Rosa dan Mutia ini jomblo. Ya. Ya, Pak. Coba dilihat dari perspektif apply research apa? Research ya. Masalahnya apa, tujuannya apa? Lihat dari sisi basic research, masalahnya apa, tujuannya apa? Tujuannya apa, masalahnya apa, atau ketukar, silakan. Untuk tujuannya mungkin dua rekan itu masih mau mengejar karirnya dulu. Nggak ngerti. Indra. Baik, Pak. Iya, di luar. On, Pak. Kenapa? Kenapa soalnya, Pak? Apa? Ada suaranya, Pak. Oh iya, orang lagi tidur terus bangun kan ya. Kalau jauh begitu, perhatikan. Pak Yadi, bisa dijawab? Iya. Terapannya atau jangka pendek ya, dicarikan teman lah, dicarikan, dikenalkan dengan salah satu mungkin teman kita atau gimana. Terus, jangka panjang? Jangka panjang, ya ini kan terapan ya, kalau untuk masalah ini. Basic research? Iya. Basic research. Basicnya. Jadi karena memang dia saat ini tidak memiliki pasangan, ya kita kenalkan dengan... Ya, itu kan katanya applied yang itu. Iya, applied. Kalau yang basic gimana? Basicnya. Dede, jawab. Kebingungan dia. Takut salah ngomong, soalnya ada bininya di belakangnya nih. Dede. Pilih-pilih, Pak, cari calonnya. Ah, kamu mau kemana-mana. Dia orang jomblo. Masalahnya apa? Untuk cari solusinya apa? Boleh jadi masalahnya dia adalah jomblo, tujuannya supaya dia cepat cari pasangan dalam waktu yang jangka pendek ini, supaya solusinya bisa keluar. Dalam jangka panjang, basic research membuat model perempuan dengan tongkrongan seperti ini, atau kalian seperti tongkrongan seperti itu, kita bikin modeling. Gimana caranya usia antara 22 sampai 25 dengan tongkrongan seperti Anda nggak jomblo? Jadi penelitiannya terus berulang-ulang. Dilakukan 10, 15 kali, 20 kali, bertahun-tahun. Sehingga akhirnya setelah 10 tahun Anda pakai model, punya model. Punya model bahwa orang pada usia seperti ini nggak jomblo lagi. Modelnya seperti apa? Pergaulan atau apa dan seterusnya. Atau mungkin kita kembali lagi ke kantor. Yang paling gampang adalah penjualan turun. Apply research-nya apa? Naik tuh.
bagaimana Anda melakukan riset ini sehingga memiliki jalan keluar, sehingga penjualan mengalami peningkatan. Kalau Anda terus-menerus melakukan pengulangan-pengulangan secara ilmiah, penelitiannya bukan hanya satu perusahaan, sekian puluh perusahaan dalam jangka waktu berapa tahun, dalam waktu jangka yang lama, mungkin Anda menemukan model bagaimana caranya supaya penjualan nggak turun. Nah, itu yang kedua, itu disebut dengan basic research. Yang pertama, supaya perusahaan Anda selamat, itu applied research. Ketika saya meneliti, ternyata bahwa mahasiswa di sini IPK-nya rata-rata 2,5, maka saya cari solusi bagaimana supaya secepatnya mahasiswa IPK-nya mengalami kenaikan. Cari solusi, ternyata dari riset kejawab, mahasiswanya malas bikin tugas, nggak mengerjakan tugas. Maka saya cari solusi yang ditawarkan supaya bisa dengan cepat dilaksanakan. Kemudian saya melakukan penelitian sama di berbagai perusahaan, di berbagai perguruan tinggi dengan jumlah yang begitu banyak, terus menerus melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Saya punya model gimana caranya supaya mahasiswa nggak males tugas. Nah, jadi model, jadi teori, itu basic research. Dan digunakannya mungkin 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Tetap nggak bedanya. Tanggap nggak? Silakan pertanyaan. Karena Anda deskripsi harus basic dan sekaligus applied. Deskripsi itu basicnya harus ada, model, penyusunan model, applied-nya harus ada, harus menjawab pertanyaan gimana cara meningkatkan misalnya penjualan. Anda harus dua-duanya. Itu susahnya. Silakan, ada pertanyaan. Kita sampai jam berapa nih? Izin Pak, kalau di jadwal yang di akademik. Ini siapa yang bicara nih? Sebut nama dulu. Pusing siapa? Ya. Saya ingin menginformasikan. Kamu suaranya salah sama yang lagi puji-pujian. Oh iya, Bapak, mohon maaf agak nulis, Pak. Ya. Ngebas suaranya. Treble-nya kencengin coba suara kamu. Oke. Tes. Izin Bapak, berdasarkan jadwal kuliah yang ada di Universitas Akademik STNIK ID itu dari jam 6:30 sampai jam 7:30, Bapak. Oh, sampai jam 7:30. Gitu. Ya, oke. Kita cukupkan nanti minggu depan juga. Ini siapa lagi? Ipah mau izin ke kamar mandi? Mau ngapain kamu jam segini mandi? Udah, Papa, udah balik lagi. Udah diguyur. Pak, maaf, Pak. Mau nanya. Nah. Kalau buat minggu depan tetap nge-zoom juga, Pak, atau gimana? Kita zoom. Oh, tetap. Karena minggu ketiga kita baru tetap muka. Tetap muka. Luling. Nah, tetap muka saya nggak tahu prosedurnya apa untuk kalian ya. Jam 5 ya. Kalau tidak salah ya. Jam 5. Nah, tetap muka buat kalian. Terbatas ya. Terbatas bahwa hanya berapa orang saja kan, hanya berapa persen. Prokes. Hanya berapa persen gitu. Yang daftar-daftar ya masuk. Maksudnya masuk ke kelas gitu. Jadi di setiap ganjil nanti gini,
di setiap ganjil nih persatuan 1, 3, 3, 5, 7 itu kita di kelas. Yang genapnya pertemuan kedua, keempat kita di Zoom. Gitu. Jadi saya nggak tahu didasarkan atas pendaftaran daftar kemana gitu ya, apa ke Puskom, apa ke Prodi atau apa, jadi siapa yang bisa hadir di kelas. Kalau misalnya tidak ada mahasiswa yang hadir di kelas, ya Zoom. Ya, tapi basisnya adalah pertemuan ganjil itu kita di kelas. Ini jelas Pak Yadi mah malah bisa ke kelas gitu aja. Pak, nih izin bicara. Ntar dulu, satu-satu, sayang ibu. Gimana Pak Yadi? Iya, nggak bisa. Karena sebenarnya karyawan C saya, Pak. Jadi full online. Oh, full online ya? Iya. Oke. Tapi saya kira kalau di kelas juga kan, hanya untuk orang-orang mungkin. Bandung. Enggak, kalau yang di luar ini kan bisa mengikuti via ini ya. Karena yang saya tahu waktu pelatihan waktu itu, di kelas pun kita Zoom gitu. Maksudnya, saya di kelas, saya kayak kuliah biasa, mahasiswa ada beberapa orang, kalau dulu full ya, sekali full, sekali enggak, dulu rencananya begitu. Kalau sekarang katakanlah dari sekian orang itu 10 orang yang daftar. Nah, kalian yang 10 itu di kelas, sisanya di Zoom. Ya, saya Zoom, tapi di kelas ya, saya berhadapan dengan kalian yang ada di kelas. Gimana penjelasannya? Begitulah kira-kira. Ya. Jadi kalian yang enggak usah maksain ya di Subang kamu itu enggak, diam aja di sana, Zoom aja. Saya juga paham kok kalau Anda di luar itu. Kira-kira begitu karena sekarang ini aturannya kelas ABC disatukan katanya ya gara-gara wabah. Iya, betul, gara-gara wabah ini ya. Iya, Pak. Gitu. Siapa lagi yang mau nanya? Sok. Penny, Pak. Sok. Bapak, tapi kan Penny kemarin udah isi formulir pernyataan keberatan tatap muka. Jadi kumaha? Ya nggak tahu, itu mah kesono. Ya makanya Penny nanya sama Bapak kan, karena katanya ada tatap muka yang besok. Itu kan dia tanya juga 10 orang. Berarti nggak usah ya, Penny, malas. Ya nggak tahu. Itu muka biar nanya sama siapa dong. Saya juga belum ngerti ini seperti apa basisnya. Tetapi biasanya paling ini kan peserta 24 nih. Ya. 10 orang yang daftar yang terdaftar nanti ikut kuliah di tempat gitu. Di tempat begitu 10 orang. Tapi kalau enggak ada yang daftar di aturannya, nggak ada yang daftar, kamu keberatan, siapa lagi yang lain minder jomblo gitu ya, kayak Andi dan Dede nggak mau ketemu ya, dan seterusnya, ada yang di luar kota ya kita Zoom. Tapi barangkali juga jadi pertanyaan, nah Zoom terus ini semuanya keberatan gitu. Saya nggak paham masalah itu, aturan seperti itu saya serahkan ke kalian itu gimana ya, apa ke Prodi atau ke PAK, saya nggak tahu. Yang jelas kalau misalnya di darat dan ada pesertanya, offline dan ada pesertanya 10 orang, ya kita ketemu. Berarti nanti dikabarin lagi sama Pak Ivan di update ya? Apanya? Apanya nih kabarnya? Nggak tahu, saya juga kabarnya nggak tahu apa-apa. Oh, berarti Bapak juga dapat kabar dari pihak kampus. Kan? Enggak, aturannya begitu. Prakteknya enggak tahu karena belum pernah nyoba. Oke, baiklah. Terima kasih, Pak Ivan. Enggak, paling yang nanti yang ikut Zoom itu ikut offline itu paling siapa tadi? Dede, siapa lagi? Andi, Rosa, yang sudah pasti masih siapa lagi tadi itu? Andi. Itu aja lah. Anu yang apa, Pak? Yang harus diteliti dengan saya selalu diusahakan applied research ya. Wah, pendekatan mah lagi proses, Pak. Ya, dengan applied research. Proses mencari jodoh, Pak. Nah, kamu nih terus terang dia di forum tuh.
Oke, okay, ternyata waktunya berapa? Karena saya jadwalnya cuma 18. 20, setengah 8. Baik, baik, baik. Kita sudahi saja dulu. Tadi siapa sudah saya sebutkan? Baik, ya, sampai ketemu minggu berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Silakan. Oke, oke, oke.